4 Januari lalu, Melody berkesempatan menghadiri Karnival Harapan Kedah yang berlangsung di Kulim. Haha, tengok tu memang sempoi. Ramai artis yang memeriahkan konsert pada malam tersebut, bukan sahaja penyanyi tanah air, malah penyanyi popular Indonesia Wali Band yang popular dengan lagu Yang dan Cari Jodoh turut menghiburkan masyarakat dengan lagu-lagu yang lain juga. Kongsikan sedikit mengenai konsert pada hari ini. Konsert ini kita bawakan khas istimewa untuk rakyat Kedah, penduduk Kulim, menyaksikan konsert yang disampaikan oleh artis-artis istimewa tempatan dan juga daripada Indonesia Wali Band. Karnival Harapan Kedah yang berlangsung selama 3 hari, malam ini penutupnya, konsert yang kita bawakan khusus untuk penduduk negeri Kedah. Sekarang ini kita bersama dengan Wali Band dari Indonesia. Kalau kita tengok pada hari ini kan, Wali Band selepas beberapa tahun tidak, orang kata, menghiburkan peminat-peminat di Malaysia, pada hari ini menghiburkan peminat tapi di Kulim Kedah. Kongsikan sedikit pada hari ini dapat menghiburkan peminat-peminat Wali Band sendiri di Malaysia. Ini pita bahasa Kedah. Okey. Nyerah, artikan dulu. Alhamdulillah hari ini, kemarin kita sampai di Penang kemudian berangkat ke Kedah, dan hari ini malam konser luar biasa banget. Terima kasih banyak untuk saudara-saudara Pak Azad, ada Kak Ira. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini adalah sinergi positif, mudah-mudahan akan terus bersinergi enggak hanya di konser ini tapi di event-event yang lain. Mungkin peminat-peminat di Malaysia sudah merindukan Wali Band sendiri kan, kalau kita tengok banyak lagu-lagu Wali Band yang popular di Malaysia. Bila agaknya orang kata nak buat mungkin showcase di Malaysia, terutama sekali di Kuala Lumpur, untuk menghiburkan peminat yang merindukan Wali Band? Sebelum kita kasih informasi dulu, sebelumnya itu kita emang sama Kak Azad sama Kak Ira itu emang sudah berteman lama. Kemudian pada suatu hari mereka datang ke Jakarta, bertemu dengan kita, bilang, ayo dong Wali, kita bikin konser di Malaysia. Kita juga sudah kangen sebenarnya sama masyarakat Malaysia, sama fans-fans kita di Malaysia, kita sudah kangen. Kita menunggu momen ini, kapan kita diundang itu, karena kita laki-laki undangan semuanya. Alhamdulillah, pas momennya, pas waktunya kita bisa ke Kedah, dan insya Allah kita akan mengunjungi Kuala Lumpur bulan 3 insya Allah. Kita akan silaturahmi dengan masyarakat di KL dan para wali di KL. Tadi ketika Wali Band membuat persembahan di pentas, Pak Ang ada mengatakan bahawa salah seorang anggotanya tidak dapat hadir kerana pondok pesantrennya mendapat musibah banjir. Kongsikan sedikit, orang kata, keadaannya di sana. Memang tidak di sesuatu yang tidak diinginkan juga. Kita pengennya masih tetap lengkap dengan berempat, ada Apoy, ada Faang, ada Tommy, ada Ovi, datang ke sini lengkap. Tapi memang Allah berkehendak lain ya, dengan kejadian banjir yang tidak diinginkan sama sekali dari masyarakat Indonesia, ternyata terjadi juga, sehingga Apoy pun di pesantrennya kena dampaknya. Kami dari Wali Band juga meminta doa kepada seluruh masyarakat Malaysia, doakan saudara-saudara kami yang ada di Indonesia, saudara-saudara kita semua yang ada di Indonesia, doakan mudah-mudahan musibah ini cepat berlalu, karena kemarin juga pesantren itu jalanan sampai runtuh. Jadi kita minta doanya, mudah-mudahan bencana ini segera. Minta doanya pada seluruh masyarakat Malaysia.